Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat Jidegen, pimpinan Sunda Empire Tiluan, minangka tersangka. Dina nasnasna eta tersangka nu tiluan, anu ngaku-ngaku minangka pimpinan Sunda Empire teh, dicinekeun jadi tersangka anu kabaut kena pasal nyebarkeun warta bohong. Satu tas ngalakonan panalungtikan tur penyidikan di Treskrimum Polda Jawa Barat antukna nyindekeun eta pimpinan Sunda Empire anu tiluan, minangka tersangka. Eta tersangka anu tiluan teh nyaeta Nasri Bang, Ratnaningrum sarta Rangga Sasana. Pimpinan Sunda Empire duaan nyaeta Nasri Bang tur Ratnaningrum anu leuwih tiheula dicerek langsung dijagrageun ka rohang tahanan Polda Jawa Barat. Ari Rangga Sasana anjog sanggeusna satetas dipapageun petugas. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Saptono Erlangga nandeskeun eta pimpinan Sunda Empire teh dicindekeun minangka tersangka luyu kana pasal nyumebarkeun warta bohong atau hoax. Dari laporan kronologis yang disampaikan oleh pelapor bahwa terkait dengan Sunda Empire ini merupakan penyiaran berita bohong yang sengaja untuk membuat keonaran di masyarakat atau dengan sengaja menyebarkan berita yang tidak pasti. Patali jengka cindekan selaku tersangka, salah seorang tersangka Rangga Sasana ngebrehkeun dirina tuhu karena proses hukum anu keur memejehna dipaju. Keberadaan Sunda Empire perlu diketahui semuanya bahwa dunia ini milik Sunda Land yang terbagi atas 6 wilayah itu dari dinasti ke dinasti. Yang terakhir pada dinasti yang mewarisi 100% adalah Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi, yaitu dinasti Pajajaran Siliwangi. Kami akan menyiapkan pengacara, berapa pengacara Pak? Akan menyiapkan berapa pengacara? Pengacara saya ada. Jadi dari Sekolah Tinggi Iblam, ya, melalui ini Pak Mas Bahut, nanti akan dengan pengacara dengan timnya yang lengkap ya. Sakumaha nu kabewarakeun samemehna muncungulna Sunda Empire matak genjleng di papada masyarakat. Antukna polisi gasik ngagerop gegedena sarta sababaraha saksi tapi kan nyendekeun eta pimpinan Sunda Empire anu tiluan minangka tersangka. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.